dalam rangkaian event kali ini Java Super Ultimate kita hanya batasi 50 kendaraan peserta, yang mana selalu kami pesankan kepada rekan-rekan peserta kendaraannya mesti benar-benar siap, karena sepanjang rute kali ini yang mana besok akan kita tempuh kurang lebih 148 km, membutuhkan kendaraan yang benar-benar sehat, ditambah lagi dengan driver, co-driver yang kompak bersama dengan timnya masing-masing. Dan ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan, mulai dari start sampai di garis finish. Terutama ini sudah mulai masuk musim penghujan, sehingga pasti akan banyak sekali obstacle-obstacle yang berubah. Yang kemarin kami pada saat survei tidak winching atau tidak strap kanan dan kiri, kemungkinan besok pada saat di perjalanan eventnya akan berubah. Jadi itu mesti teman-teman persiapkan. Termasuk salah satunya yaitu pohon tumbang. Jadi karena besok itu banyak pohon-pohon besar yang kita lewati, kemungkinan juga ada kemungkinan pohon tumbang, karena dari perkiraan cuaca angin besar akan melanda sekitaran Provinsi Jawa Tengah. Kita lihat cara pengeboran minyak bumi manual pakai mesin timba. Makanya ini timba bakar, jangan terlalu boros.
Yuk. Thank you.
untuk teman-teman navigator, sedikit bocoran, trek yang di hari ke 4, 5, dan 6 ini akan membutuhkan tenaga ekstra, dan teman-teman nanti di sana akan selalu berada di jalanan. Nanti driver akan berjalan sendirian, navigatornya akan jalan terus selama 3 hari kurang lebih, tidak panjang, cuma hanya 22 atau 24 kilo kalau nggak salah, disesuai dengan di GPS-nya. Itu yang membutuhkan tenaga ekstra. Jadi teman-teman navigator mesti siapkan stamina yang bagus, vitamin jangan lupa, dan ceria. Target hari ini kan 12. Lewati gunung, lewati lembah itu. Tapi nek kowe sar kepolo tak terus ke. Ya nek gitu gue juga ndak mampu. Udah kayak gini kok. 4 hari 4 malam itu. Lah aku enggak naik mobil loh. Sampeyan dhewe kurang naik kok. Ya itu kurang, dia kan naiknya pakai mobil lah. Kita pakai jalan kaki. Padahal aku ya dengkul, Bro. Ini kemarin belum dikencengin. Masih lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, enggak ada airnya. Navigatore siap-siap istirahat. Di tempat gerak ya semua. Enggak mampu ini ya. Sama itu bawa bendera merah putih. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Terus nanti kita juga akan bermalam di ketinggian kurang lebih 1200. Tepatnya di daerah Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar, di bawah Candi Ceto yang lumayan dingin. Nanti kita akan di sana bermalam satu malam, nanti dilanjutkan rolling menuju garis finish. Di hari ke-8 nanti kita akan sedikit bermain di trek legend, yaitu di trek Strong Pass. Waktu itu tahun 2003-2004 itu pernah diadakan challenge di sana bersama senior-senior kita. Nah, kali ini kita berkesempatan dijamu oleh teman-teman Wonogiri, kita akan bermain di sana. Tapi nanti di sana juga kita akan batasi karena tidak semua peserta bisa masuk ke sana karena terbatasan waktu. Karena lumayan, ya lumayan hardcore di sana, jadi kita akan batasi agar kita bisa finish sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Trek ke-8 ini kita akan mencoba melintasi Trek X Strong Pass tahun 2003, ini namanya Tembok Berlin. Jadi besok kita akan ambil 15 kendaraan untuk bisa main di rute ini, karena tidak semua peserta akan main di trek ini. Jadi kita akan pilih agar bisa bermain di trek ini. Jadi rock rolling guys, siapkan kaki-kaki kendaraannya biar tangguh. Go.
situ wae. Ulasan kami dari teman-teman panitia dan tim survei bahwa harapannya event Java Super Ultimate Break the Central Land 2023 berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun dan semuanya selamat dan kembali ke rumah serta jangan lupa bahagia. Salam offroad, go!